under platform infrastructure, ya karena hypervisor biasanya memang seringkali come dengan sistem keamanan tersendiri, ataupun juga mungkin banyak vendor-vendor dari aplikasi pun juga mencoba untuk mengamankan hypervisor, ya dia dia bungkus hypervisornya supaya supaya juga lebih secure. Nah di sini adalah kita mencoba bahwa bagaimana kita mencoba mengaddress problem-problem yang ada di bawah ini. Lalu inilah yang memang sistem X kerjakan. Kita bekerja sama dengan partner-partner baik dari Intel, lalu kemudian juga kami mengadop teknologi-teknologi terparti juga. Bagaimana kita mencoba untuk mengamankan ya menjadi satu, kita bungkus jadi satu supaya secara umum aplikasi ataupun OS itu tidak setamakan menjadi vulnerable karena masalahnya di hardware. Gitu ya. TPM ini adalah sebenarnya adalah sebuah chip yang dikembangkan berdasarkan tadi dari komposisi yang kita bisa lihat dari Trusted Computing Group ini TCG. Nah di sini kita akan melihat bagaimana TPM ini mengenerate ataupun menyimpan cryptographic security keys ya. Jadi memang dia yang mengenerate dan di sini diimplementasikan di dalam mesin langsung. Jadi ini akan TPM ini akan melengkapi fitur security dari Intel processor secara umum. Yang sering kali terjadi, nanti saya akan share sedikit bahwa sering kali orang hanya melihat TPM ini satu aja, ya udah satu cukup gitu ya. Nah, termasuk banyak vendor-vendor hardware. Sebenarnya yang perlu kita amankan adalah dua kalau dari sisi hardware. Pertama dari segi hardware itu sendiri yang akan connect dengan prosesornya. Yang kedua adalah dari segi manajemennya. Jadi memang dua buah ini adalah dua tunnel yang terpisah yang harus diamankan masing-masing. Nah ini yang kami lihat dan kami implementasikan TPM di. Kalau total selain cluster itu total berulang mereka. Jadi kalau untuk computing segala macam itu seat hanya di dalam satu infrastruktur, semua masuk di situ. Jadi banyak customer saya hanya satu infrastruktur itu semuanya belakangnya netek, mau itu SCL, SQL, Remedy semua itu masuk semua. Jadi mau SAP semua di dalam satu infrastruktur storage, mereka bisa untuk lebih fleksibel adalah seperti itu. Nah ini pada saat misalnya kita refresh storage kita udah lama, udah 10 tahun yang lalu atau udah 5 tahun yang lalu, caranya gimana? Pada saat pakai cluster data on-prem yang ini ceritanya yang paling kiri, kita mau refresh, mau ganti dengan storage baru, cukup kita pindahin persis seperti teknologi storage vMotion-nya si VMware, kita tinggal pindahin ke sebelah online, user tetap kerja, nggak ada disruption sama sekali. Setelah itu baru kita ganti dengan yang lebih gede tadi, baru kita balikin lagi. Pada saat performance impact yang di sini paling kiri misalnya 90%, yang paling kanan itu 30%, bisa nggak kita maksimalin yang sebelahnya, utilisasi kita tinggal pindahin aja yang tadinya bebannya di kiri itu udah 90%, bebannya pindahin yang kiri bilang saya udah gak sanggup, ya udah kita pindahin ke sebelahnya yang masih 90%, cukup. Namanya kalau di kita namanya volume untuk teknologi, jadi persis seperti storage vMotion si VMware. Terus yang tadi kalau bicara tentang security, kita mendukung multi tenancy. Jadi kadang storage admin itu begitu sibuk. Kalau ini kan semuanya satu data center, infrastruktur perusahaan tersebut ada di dia tanggung jawabnya. Tapi gimana caranya mengurangi beban si admin? Misalnya ERP itu dia punya virtual storage sendiri, messaging punya virtual storage sendiri, virtual desktop juga punya storage sendiri, atau XR punya storage sendiri, database punya storage sendiri. Itu tinggal kita kasih username sama loginnya, kasih ke dia, dia bisa manage sendiri. Dan satu sama lain itu nggak saling melihat, jadi secure. Jadi dia hanya melihat ke sana saya punya storage sendiri, padahal infrastruktur di bawahnya hardware-nya adalah share. Jadi mengurangi beban daripada si storage admin juga. Tinggal kita kasih udah cukup. Bahkan nanti punya plugin di VMware pada saat mau create storage data store atau kita decommission si data store itu, si VMware adminnya itu bisa lakuin sendiri.
jadi nggak perlu lagi masuk ke storage. Pertama mengurangi admin, ini berat ya di Indonesia mengurangi lapangan pekerjaan. Satu, yang kedua adalah lebih cepat. Yang tadinya harus ke si storage dulu, baru ke server, baru ke VM, sekarang cukup dihandle oleh si VM. Jadi dari indexing ini kita bisa melihat, oh yang dibutuhkan hanya ini, berarti bisa di restore hanya that single granular file. Oke, saya akan lebih cepat, kita sudah support sampai VHDX ini yang dikembangkan untuk Hyper-V 2012 dan 2012.1. Oke, ini adalah data deduk yang juga dimiliki oleh backup. Kalau tadi di-mention oleh yang sebelum saya, tim NetApp, bahwa NetApp memiliki deduk. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi blok yang kita simpan hanya blok yang tidak pernah disimpan sebelumnya. Oke, dan ini sudah di-embed di 7.6 code base-nya, jadi tidak perlu melakukan pembelian lagi tambahan. Cukup langsung waktu di cancel, kita pilih, oh saya mau bikin deduk pool misalnya. Pertanyaannya, apakah ini bersinggungan dengan yang tadi misalnya NetApp deduk gitu? No. Jadi kami bisa melakukan deduplikasi di tiga site, di tiga tempat. Yang pertama adalah kami langsung melakukan deduk di client. Mengapa kami langsung melakukan deduk di client? Untuk meminimalisasi data yang dikirimkan supaya network jadi tidak congested ya. Jadi dilihat blok mana yang sama, kemudian akan langsung tidak dikirimkan ke media server, mengurangi traffic data. Tapi ada server-server yang tidak memungkinkan untuk kita bisa deduk di client. Contohnya untuk deduk contohnya database, atau mungkin server-server yang tingkat utilisasinya sudah tinggi gitu. Mungkin tanpa net backup sudah 50-60% atau 70%, jadi sebaiknya tidak ditambahkan load-nya, itu tetap di media server yang tadi di tengah tier 2. Atau yang nomor 3, kita bisa melakukan deduk di net backup appliance atau di OST ke salah satunya NetApp. Jadi kami bisa untuk offload deduk itu pakai punyanya third party vendor, salah satunya NetApp. Jadi kami tetap co-work dan kerjasama dengan vendor storage.